وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا يا رب العالمين الحمد لله إخوان dan أخوات para pemirsa di mana saja berada yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid Khalid bin Walid. Pada malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Penyayang untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Ajwibatul Jaliyah fil Ahkamil Hanbaliyah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Faqih Al-Allamah Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah ikhwah dan akhwat semua, kita masuk pembahasan baru yaitu Mubtilatus Salah. Mubtilatus Salah, babu Mubtilatus Salah. Berkata muallif rahimahullah, bab pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Di sini beliau kumpulkan perkara yang membatalkan solat ada 25. Tayyib, melalui istiqra ini, kalau ada yang bertanya di antara kita, ini apakah ada dalil khusus yang menunjukkan 25 ini dalam hadis? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ini melalui istiqra, melalui apa? Penelitian. Diteliti dalil-dalil yang ada bahwasanya itu bisa membatalkan. Tayyib. Yang pertama kata beliau, kullu ma abtalat taharata, seluruh apa saja yang membatalkan taharah, seluruh apa yang membatalkan taharah maka membatalkan solat, baik membatalkan taharah hadas, apa yang membatalkan taharah apa berupa wudu atau mandi, yang membatalkan wudu atau mandi. Baik, berarti ini kita diantar oleh muallif untuk membayangkan perkara yang membatalkan salat, perkara yang membatalkan wudu dan perkara yang membatalkan mandi atau yang menyebabkan kita harus mandi. Baik. Semua itu kalau terjadi pada diri kita maka solat kita batal, wudhu batal, berarti solat juga ikut batal. Termasuk juga yang membatalkan tayamum. Kita juga diantar oleh mu'alif untuk membayangkan apa saja yang membatalkan tayamum. Batal tayamum, ya batal solat. Sudah lewat pembahasan tayamum? Apa saja yang membatalkan tayamum? Menemukan air. Habis tayamum, Allah Akbar. Di rakaat terakhir sementara tasyahud, hujan turun. Hujan turun, batal. Tayamum batal, solatnya juga ikut batal. Berarti
Ya sudah dia harus berwudu karena sudah hujan. Hujan ya jelas dia wudu pakai air air hujan. Tapi apa lagi di antaranya yang membatalkan tayamum? Ah, keluar waktu. Keluar waktu ya batal tayamum. Paham di sini ikhwan? Ya. Betul itu? Ya, Ustaz. Hah? Keluar waktu. Bukan mengusap. Maksudnya di situ Ustaz bahwa ayo diulang-ulang lagi. Tidak boleh sebenarnya masuk di kitabus shalah kalau belum mungkin di kitabut thaharah. Coba lihat contohnya. Kullu ma abtala thaharata, seluruh apa yang membatalkan thaharah, kita diantar untuk mengingat apa yang membatalkan wudu, apa yang menyebabkan mandi, dan apa yang membatalkan tayamum. Bagaimana Pak Yanto? Keluar waktu batal tayamumnya. Iya. Misalnya dia tayamum untuk sholat subuh, begitu terbit matahari, tayamumnya batal tidak? Hah? Batal, batal. Tayamum batal. Dia misalnya sementara sholat apa misalnya itu, sholat qadha atau apa, batal juga sholat. Taib, demikian. Paham ikhwan? Ya, hah? Taib, wa kashful aurati amdan. Pembatal yang berikutnya menyingkap aurat. Tersingkap aurat amdan secara sengaja, dengan sengaja. Dengan sengaja batal. Ada rincian kemarin ya? Tayyib. Kemudian yang kedua, wastidbarul qiblati ma'al qudrati 'ala istiqbaliha. Pembatal yang ketiga adalah apa kata beliau sini? Membelakangi kiblat ma'al qudrah, padahal mampu. 'Ala istiqbaliha, padahal mampu untuk menghadap kiblat. Batal juga sholatnya. Paham di sini ikhwan? Sementara sholat menghadap kiblat, dia sholat seperti biasa. Kemudian dia membelakangi kiblat dengan badannya dia. Kalau membelakangi atau menyimpang dari arah kiblat, tapi dengan wajahnya tidak batal. Dia misalnya lihat begitu, kiblat misalnya ini, kita sholat, dia tidak batal. Paham ini? Jadi yang membatalkan, hah? Apanya? Badannya, kakinya. Jadi kalau badan dengan kakinya sudah bergeser dari kiblat atau melangkahi kiblat, maka batal sholat. Tayyib, paham di sini ikhwan? Kemudian yang keempat, wattisalun najasati allati la yu'fa anha. Bersambungnya najis yang tidak dimaafkan. In lam yuzilha fil hal, kalau dia tidak hilangkan saat itu. Jadi ada najis, maksudnya di sini di pakaian dia, di badan dia, maupun di tempat sholat. Di tempat sholat maksudnya tempat dia berdiri, tempat duduk, tempat dia sujud. Perkataan ittisal lebih dakik. Karena bisa jadi ada seseorang ya, badannya terikat dengan apa, tali panjang, tali itu di ujungnya ada najis. Di ujung tali itu ada najis itu.
masuk batal. In lam yuzilha fil hal, kalau dia tidak hilangkan saat itu, artinya kalau dia mampu menghilangkan, dia hilangkan saat itu, kalau dia hilangkan saat itu tidak batal, lanjutkan saja solat. Paham di sini, ikhwah? Sementara solat terpercik najis atau ada najis, dia kena najis pakaiannya, maka pakaiannya dilepas, keluarkan pakaian, lepas dia lanjutkan solat. Paham ini? Kena sok peci, peci lepas, sandal, sandalnya lepas. Loh Ustaz, berarti boleh solat pakai sandal Ustaz? Iya, sunnah solat pakai sandal, termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam kaum muslimin saat ini, solat pakai sandal. Para sahabat Rasulullah solat pakai sandal semua. Baik, kalau kita amalkan Ustaz, amalkan ya di tempat yang tidak bisa, sekiranya tidak menimbulkan apa? Fitnah. Kalau menimbulkan fitnah jangan. Masjid umum bawa sandal basah, orang mau usir ente. Paham di sini, ikhwan? Baik. In lam yuzilha fil hal, yuzil azala, yuzilu, dari kata azala yuzilu, menghilangkan, bukan zala yazulu, bukan zala yazalu, bukan azala yuzilu, artinya menghilangkan. Yuzilha, makanya saya baca yuzilha. Jika dia tidak hilangkan saat itu, kalau dia biarkan batal solat. Paham di sini, ikhwah? Bagaimana kalau dia lupa? Dia tahu ada najis di badannya atau di pakaiannya. Dia solat. Di pertengahan solat dia ingat kalau ada najis di pakaiannya dia. Solatnya batal. Paham di sini, ikhwan? Solatnya batal. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama dia tidak ingat sama sekali, dia tidak tahu kalau ada najis di badannya dia. Nanti di pertengahan solat baru dia tahu ada najis. Tidak batal solatnya, lanjutkan saja selama masih memungkinkan untuk disingkirkan najis tersebut. Kalau di baju ya keluarkan, kalau di badan ya jelas batal sholatnya. Nempel di pakaian, di badan tidak bisa, harus dia bersihkan dulu. Paham di sini, ikhwan? Beda dengan yang kedua tadi. Kalau yang case yang kedua tadi, contoh yang kedua, dia ingat sebelum dia masuk sholat, dia ingat kalau ada najis di badannya dia. Cuma pas mau masuk sholat dia lupa membersihkan najis tadi, menyingkirkan najis. Sholat nanti di pertengahan baru ingat ada najis tadi, batal sholatnya. Paham ini? Beda toh? Nah. Jadi yang dimaksud di sini oleh beliau, yang membatalkan sholat adalah kalau dia ingat pertama dia ada najis sebelum masuk sholat, kemudian dia lupa, baru dia ingat di pertengahan, sholatnya batal. Paham di sini, ikhwan? Terus kalau misalnya dia apa namanya, dia tidak ingat sejak awal, dia tidak tahu kalau ada najis di badannya dia, itu tidak batal kalau masih bisa dia tanggalkan, dia singkirkan itu najis. Dia singkirkan terus dia lanjut saja. Hah? Makanya kata beliau, in lam yuzilha fil hal, kalau dia tidak bisa hilangkan saat itu. Kalau dia bisa hilangkan berarti tidak batal sholatnya dia, lanjutkan saja. Iya Pak Is.
Iya Pak Is. Alhamdulillah. Paham di sini bedanya ikhwan? Hah? Waktu di contoh, ada dua contoh. Yang pertama, dia tahu kalau ada najis di badan pakaian dia, cuma dia lupa. Akhirnya dia sholat lupa dia kalau ada, ternyata ada najis. Tapi dia masih, dia ingat, dia tahu kalau ada najis di badan. Pas di pertengahan sholat baru dia ingat. Sholatnya batal tidak? Batal. Jangan dia lepas, bukan batal sholatnya. Dengan waktu dia masuk sholat itu dia tidak tahu kalau ada najis di badan dia. Sholat dia di pertengahan, ada najis. Batal sholatnya? Hah? Ada syarat di sini. Iya bu, tidak langsung batal. Kalau dia bisa hilangkan saat itu baju pakaiannya di bawah. Kalau dia bisa hilangkan saat itu, tidak batal lanjutkan. Kalau dia tidak bisa hilangkan, batal. Taib, kemudian, tapi najis yang dimaksud najis yang dimaafkan. Najis yang tidak la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Artinya kalau najis yang dimaafkan tidak ada masalah. Kemudian yang kelima kata beliau, wal amalul katsiru fil 'adati min ghairi jinsiha fi ghairi salatil khaufi. Al amalul katsiru, gerakan yang banyak, fil 'adah, secara adat kebiasaan, min ghairi jinsiha, selain gerakan salat, selain jenis salat, maksudnya gerakan selain salat, min ghairi jinsiha, selain jenis salat, maksudnya gerakan yang banyak tadi selain gerakan salat, fi ghairi salatil khauf, di selain salat khauf. Jadi pembatal yang kelima ini adalah gerakan yang banyak secara uruf, secara adat kebiasaan. Maksudnya ukurannya seperti apa? Ukurannya adalah ketika orang lihat orang ini tidak sholat. Paham ini? Ya, ya kalau cuma gerak garo, orang lihat dia ya, sholat, masih sholat. Tapi kalau dia tengok, tengok sana sini, tengok sana sini, garo. Orang itu tidak sholat dia ini, berarti sudah itu, berarti gerakan yang banyak secara adat, adat maksudnya ini uruf, kebiasaan orang ini bukan sholat ini, bergerak terus. Jadi gerakan yang banyak secara uruf, secara adat. Artinya penilaian kita, manusia kita, kaum muslimin dilihat, oh ini bukan sholat dia ini. Nah begitu, itu batal sholatnya. Artinya kalau gerakan itu sedikit tidak membatalkan, garuk-garuk satu dua kali, tiga kali tidak batal. Kalau di mazhab Syafi'i tiga kali gerakan batal. Paham ini? Nah, di mazhab Hambali tidak diukur banyak sedikit itu. Kalau memang ulama sepakat gerakan yang banyak batal sholat, gerakan yang sedikit tidak batal. Cuma mereka berbeda, apakah yang banyak ini ukurannya seperti apa. Kalau Syafi'i tiga kali gerakan banyak, kalau setiga kali batal sholat. Kalau Hambali tidak, di mazhab kita ini, di mazhab Hambali tidak. Maksudnya yang kita sedang pelajari ini tidak. Gerakan banyak itu dilihat uruf kebiasaan, maksudnya dilihat pandangan kaum muslimin, dilihat ini terlalu banyak, tidak pasang bayang dia ini, tidak sholat dia ini, bergerak konon dia tengok sana ya, batal. Paham ini? Kalau sudah seperti itu gerakannya batal sudah. Kalau satu garo lanjut, oh, masih sholat. Nah itu gerakan sedikit berarti. Paham di sini ikhwan? Kenapa kalau seandainya dihitung tiga kali, seandainya ditakar atau di standar banyak itu tiga kali, itu tidak sesuai dengan dalil. Karena Rasulullah SAW pernah sholat
menggendong siapa ini? Umamah, cucu beliau. Umamah anak siapa? Anaknya Zainab. Sholat, begitu berdiri beliau, beliau gendong lagi. Beliau rukuk sujud, beliau lepas lagi. Bangkit lagi beliau, digendong lagi. Itu berapa kali gerakan itu? Hah? Banyak. Ah, makanya. Tapi tetap lihat orang sholat, Mas. Paham di sini? Ah. Nanti aja ya. Tapi boleh, boleh, kenapa? Nanti hilang nanti. Nah, berkaitan dengan itu ya. Ah, bagaimana? Ada satu gerakan itu. Gerakan tambahannya selain gerakan sholat. Tapi secara umum masyarakat itu orang kira gerakan sholat bukan di ulang-ulang. Seperti orang buat takbir lagi ulang kasih melintar yang terlalu. Tapi di urufnya masyarakat itu biasanya tahu itu gerakan sholat bagi itu. Bagaimana mengenai bagaimana ini? Makruh itu gerak. Selama bukan gerakan syar'i makruh, bukan gerakan bagian dari gerakan sholat makruh, tetap makruh. Tidak mahal makruh hukumnya. Yang membatalkan kalau gerakan yang banyak. Allahu Akbar. Putar. Walaupun disangka oleh orang itu syar'i, ya toh kan tidak syar'i mutar-mutar seperti itu makruh. Tapi kalau misalnya Allah Akbar, dia putar banyak banyak sekali putar terus dia goyang. Contohnya dia goyang lagi, putar lagi goyang lagi. Itu biar orang awam tidak bisa bayang dia tidak sholat dia ini batal, paham di sini? Nah. Tapi kalau gerakan sedikit Allah. Ya biasa orang lihat. Tidak syar'i makruh itu. Hah? Tapi tiap-tiap tepuk tangan tetap dia putar gerakan itu melewati. Yes, gerakan sedikit itu. Tidak batal salatnya. Hah? Yang membatalkan al-amalul katsir fil 'adah. Gerakan yang banyak secara adat, secara uruf, kebiasaan. Tayyib, paham ikhwa? Min ghairi jinsiha. Maksudnya min ghairi jinsiha, selain gerakan sholat. Paham ini? Min ghairi jinsiha, selain jenis sholat. Maksudnya selain gerakan di dalam sholat. Fi ghairi sholatil khawf. Kemudian beliau memberi pengecualian di selain sholat khawf. Artinya kalau sholat khawf memang dibutuhkan untuk gerakan banyak. Sholat khawf di medan peperangan misalnya. Lihat sana sini jangan sampai dapat tembak apa tuh. Pegang pedang apa semua. Nah itu. Sholat khawf sambil lari sambil gerak. Itu pengecualian. Kalau di selain sholat khawf tidak boleh menggerak ke sana kemari. Kemudian ada fenomena di sebagian apa, tidak usah jauh oleh kalangan kita ikhwah, sholat melangkah sana sini untuk mencari apa? Sutroh. Sutroh hukumnya sunnah. Madzhab Hambali bahkan jumhur sutroh hukumnya sunnah. Antum melakukan gerakan terancam batal sholat antum, ya kan? Gerakan makruh bisa terancam batal kalau gerakan lebih. Mau mengajar yang sunnah bisa terancam batal sholat antum. Tidak usahlah gerak-gerak, paham di sini? Kan? So, lari sutra pengolah, kasih biar antum lanjut saya situ sholat. Paham di sini? Kan? Ustaz tidak wajib, saya tidak wajib. Sutra tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam riwayat sahih. Beliau sholat bigoiri jidar, sholat tanpa ada dinding. Itu para ulama itu untuk menetapkan hukum itu tidak sembarang, bukan ambil satu dua hadis. Dikompromikan hadis-hadis yang banyak itu.
Taib, paham ikhwah? Taib demikian. Jadi tak usah jalan-jalan lah. Paham ini? Jalan-jalan. Wal istinadu qawiyan li ghairi udhrin. Kemudian yang pembatal keenam, bersandar qawiyan secara kuat, li ghairi udhrin, tanpa ada udhur, membatalkan sholat. Dia berdiri, dia bersandar di dinding atau di apa saja tempat bersandar. Kawian yang sandarannya ini kuat, maksudnya dia bersandar secara kuat. Ini kak yang kalau seandainya sandaran itu tidak ada, dia jatuh, batal sholatnya. Paham ini? Kalau dia bersandar capek misalnya, DP Imam surat Al-Baqarah misalnya, sholat apa ini? Sholat apa? Tarawih itu. Pas dia di ujung di sini dia bersandar di. Nah, ini sandarnya ini cuma mungkin istirahat atau capek. Dilihat kalau dia bersandar kuat, dalam artian kalau dinding, seandainya dinding tadi tidak ada, dia jatuh. Paham ini? Batal sholatnya. Kalau seandainya dinding tadi tidak ada, dia masih bisa bertahan. Maksudnya cuma sadar, sekedar sandar, tidak batal sholat. Paham? Wal istinadu qawiyan li ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Hah? Kalau ada uzur ya tidak batal. Baik. Ada uzur misalnya di mana, lagi gempa bumi atau di kapal misalnya. Kalau dia tidak bersandar ya bisa, ya kan, jatuh, apalagi ombak. Baik. Paham di sini ikhwan? Nah, ini maksudnya ini apa? Beliau mau menerapkan tentang rukun berdiri. Ini berarti tidak terpenuhinya rukun berdiri. Berdiri kan rukun di sholat wajib, iya kan? Sementara kalau dia bersandar, tidak terpenuhi itu berdiri. Tapi sandarannya, kalau seandainya tidak ada sandaran dia jatuh, berarti dia tidak berdiri namanya. Batal sholatnya. Ligoiri udin, tanpa ada udzur. Istinadu qawiyan. Kalau yang goiru qawiyin, yang tidak kuat, dalam artian kalau sandarannya tadi hilang, diges, dijauhkan dari dia, dia tidak jatuh, berarti tidak batal. Taib. Kemudian waruju'uhu litashahudil awwali aliman dhakiran ba'da syuru'ihi fil kira'ati. Rujuuhu, kembalinya dia, li tasyahudil awwali, untuk melakukan tasyahud awal, aliman, dalam keadaan tahu hukumnya, dzakiran, ingat, tidak lupa, ba'da syuru'ihi, setelah dia memulai, fil qiraati, membaca surat Al-Fatihah. Misalnya dia lupa tasyahud awal. Sudah berdiri dia. Allahu Akbar. Nah, berdiri. Lupa tasyahud awal, harusnya kan tasyahud awal. Lupa berdiri. Setelah dia berdiri, dia sudah membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ingat, belum tasyahud saya. Balik dia. Kembali dia dulu untuk melakukan tasyahud. Salatnya apa? Batal, tidak boleh. Kalau sudah membaca berarti harus lanjut, tidak boleh balik tasyahud, terus wajib sujud sahwi nanti. Paham di sini ikhwan? Ada rincian Ustaz? Ada. Kalau dia belum tegak berdiri, dia lupa tasyahud ini, tasyahud awal, belum tegak berdiri, Allahu Akbar, baru mau bangkit,
dia ingat, wajib dia balik. Kalau itu wajib dia balik untuk tasyahud. Kalau dia tidak balik, dia lanjut batal sholatnya. Wajib dia balik tasyahud. Tapi kalau sudah tegak berdiri baru ingat, itu ingatnya di pertengahan. Sudah tegak berdiri baru ingat, makruh dia balik. Tapi kalau dia balik, batal sholatnya? Tidak, tidak, makruh saja. Kalau sudah membaca surat Al-Fatihah, haram balik. Ini yang dimaksud. Sudah membaca surat Al-Fatihah, masih balik di atas sahut, batal sholat. Hah? Kalau sekedar berdiri, dia balik, makruh saja. Tidak batal sholat. Makruh. Artinya, lebih afdol, lebih bagus dia lanjutkan. Biar nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi pembatal yang ketujuh, ruju'uhu li tasyahudil awal. Kembalinya dia untuk melakukan tasyahud awal yang sebelumnya dia lupa. Untuk tasyahud awal mau bangkit dari berdiri ini, sudah membaca surat Al-Fatihah, dia mau balik, dia batal salatnya. Tapi ingat, aliman, kalau dia tahu hukumnya wajib balik. Zakiron, ingat, tidak lupa. Berarti kalau aliman dia tahu, berarti lawannya apa? Jahil, dia tidak tahu hukumnya, tidak batal sholatnya. Paham ini? Orang-orang sholat misalnya, orang jahil jadi ya. Sholat dia tidak tahu kalau wajib itu balik. Jahil dia, dia tidak belajar. Balik dia tasyahud awal, batal sholatnya? Tidak. Paham ini? Nah, tidak batal. Jahil. Jahil ya, tidak belajar atau apa. Paham di sini, ikhwan? Bukan berarti tidak batal sholatnya dia tidak dapat dosa. Paham di sini? Dosa atau tidak tergantung apa dia memang, apa namanya, dosa atau tidak, apa memang dia bisa belajar atau tidak. Kalau dia belajar, perkara yang diharamkan itu, ikhwan, kalau dia mampu untuk belajar bertanya, dia terjerumus ini perkara yang haram, dia tidak tahu itu haram misalnya, dia tidak tahu itu wajib, terus dia bikin itu yang haram dalam keadaan dia tidak tahu itu kalau itu haram, atau yang wajib dia tinggalkan dalam keadaan dia tidak apa namanya tahu itu wajib. Paham ini? Nah, memang uzur dia dari melakukan dosa tadi karena dia tidak tahu. Tapi dia tidak uzur dari sisi apa? Dia menuntut ilmu. Dia dapat dosa dari sisi tidak, dari sisi dia tidak mau cari tahu. Kalau tersedia orang yang ingin dia tempat bertanya, belajar, mampu dia belajar bertanya. Nah, sama seperti ini. Dia tidak paham hukum. Baru tidak bertanya lagi, tidak belajar. Dia dapat dosa dia dari sisi itu. Tapi sholatnya tadi, yang dia bikin tadi, sudah membaca surat Al-Fatihah, masih balik untuk tasyahud awal, sah sholat. Tapi dia tetap dapat dosa itu. Karena apa? Melalaikan kewajiban dia belajar bertanya. Bedakan dua sisi itu ya. Jadi aliman dalam keadaan dia tahu itu wajib. Artinya apa ini wajib? Dalam keadaan dia aliman, dia tahu itu haram balik. Berarti keluar orang jahil, tidak batal. Zakiran, ingat, berarti kalau dia lupa. Orang sefaham sebelumnya cuma dia lupa, dia balik tasahud, tidak batal sholatnya. Paham ini? Jadi yang batal itu kalau dia paham hukum, tidak lupa, ingat, sengaja istilahnya, batal. Tayyib, paham di sini? Wa ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin. Kemudian pembatal yang ke-8. Sengaja menambah rukun fi'li. Rukun ada dua, rukun qawli dan rukun fi'li. Rukun qawli, rukun yang berupa perkataan. Contohnya baca surat Al-Fatihah,
tasyahud akhir itu rukun, yang fi'l, yang qauli, perkataan, salam, selawat, tasyahud akhir itu. Tapi yang dimaksud oleh beliau di sini menambah rukun fi'li. Ta'ammud, sengaja. Ta'ammada, ya ta'ammadu, ta'ammudan, ta'ammud. Isi masdar, masdarnya. Paham di sini, ikhwan? Rukuk. Berapa kali rukuk di dalam satu rakaat? Satu, dia tambah satu sengaja. Ingin dapat pahala lebih banyak, Ustaz. Batal intipi sholat. Sujud di dalam satu rakaat berapa kali? Dua, dia tambah satu rakaat. Kenapa mau tambah pahala, Ustaz? Tidak, batal intipi sholat. Tapi kalau rukun yang sifatnya bacaan, dia tambah, batal sholatnya? Tidak. Cuma makruh. Paham ini? Contohnya surat Al-Fatihah dia baca sampai dua kali. Dia baca sempurna surat Al-Fatihah, tidak ada yang salah, mau baca lagi sempurna, makruh. Beda yang ulang-ulang ayat lain bukti. Yang makruh itu bukan yang ulang-ulang ayat. Baca sempurna, tidak ada yang salah, baca lagi dia. Makruh. Paham ini? Tasyahud akhir selesai, dia baca lagi yang makruh. Paham ini? Tidak batal. Kalau rukun qauli dia tambah sengaja, tidak batal, makruh. Yang membatalkan rukun fi'li. Menambah rukun yang sunnah, menambah yang perbuatan yang sunnah, ya tidak membatalkan. Baik. Contohnya Allahu Akbar. Tadi menang angkat tangan kan hukumnya sunnah. Dia bikin dua kali, tiga kali misalnya. Tayyib. Tidak membatalkan. Nanti masuk ke gerakan yang apa? Gerakan yang banyak. Kalau banyak batal, kalau sedikit tidak batal. Kemudian yang kesembilan, wa ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani 'ala ba'din. Sengaja mendahulukan sebagian dari rukun atas sebagian yang lain. Sengaja mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain. Begitu baca, selesai baca surat, langsung sujud. Habis sujud ruku, habis ruku apa? Dia dahulu ini harus dia tidak apa? Tidak secara tertib lah dia lakukan, batal sholatnya sengaja. Tapi tertibnya di rukun ya, yang dia rubah ini rukunnya, itu yang batal. Bukan yang sunnah. Contohnya yang sunnah bagaimana, ikhwan? Mendahulukan gerakan yang sunnah satu dengan yang lain, itu tidak membatalkan. Contohnya bagaimana? Contohnya ucapan takbir, dia waktu bertakbir, takbiratul ihram, dia sudah angkat tangan duluan sebelum ucapan takbir. Atau dia takbir duluan baru angkat tangan. Tidak dapat sunnah dia, pahala sunnah. Paham ini? Yang dapat pahala sunnah bersamaan. Paham ini? Allahu Akbar. Jadi kalau dia Allahu Akbar baru dia angkat, tidak dapat pahala sunnah dia. Pahala sunnah angkat tangan. Karena bukan tempatnya di situ, tempatnya bersamaan dengan Allahu Akbar tadi. Paham ini? Kalau dia
Allahu Akbar baru dia angkat, tidak dapat pahala sunnah ini. Atau Allahu Akbar juga tidak dapat pahala sunnah. Dia dahulukan yang satu dengan yang lain. Cuma tidak batal sholatnya karena sunnahnya. Paham di sini, ikhwan? Kemudian wa ta'ammudus salami qabla itmamiha. Al-ashir, pembatal yang ke-10, sengaja salam sebelum sempurna sholat. Belum selesai sudah salam. Maghrib baru 2 rakaat salam. Sengaja batal. Tidak sengaja ya lanjutkan. Sujud sah? Sujud sahwi, wajib sujud sah. Tapi paham di sini, ikhwan? Kemudian wa ta'ammudu ihalatil ma'na fil qiraati, sengaja merubah makna fil qiraam, sengaja ihalatil makna membaca bacaan, sengaja membaca bacaan ayat yang merubah makna. Ta'ammudu ihalatil makna fil qiraati, sengaja membaca bacaan yang merubah bacaan dalam ayat yang merubah makna, sengaja batal sholatnya. Tayyib, yang kita kenal dengan apa, lahan jali. Jadi lahan ada 2, lahan jali dan lahan khafi. Kesalahan jali, kesalahan yang nampak. Lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Ustaz, ini sama tidak dengan istilah yang di ilmu tajwid? Ya beda. Paham ini? Jangan antum bawa ke istilah ilmu tajwid ini. Istilah yang di ilmu tajwid, lahan jali, lahan khafi, beda dengan istilah yang dimaksud di ilmu fikih. Ilmu fikih, lahan jali maksudnya kesalahan yang merubah makna. Paham ini? Kalau merubah, tidak merubah makna, bukan kesalahan jali, tapi kesalahan khafi. Kalau di ilmu tajwid lain lagi tuh. Kalau kesalahan jali yang apa namanya, kesalahan yang nampak kelihatan sekali, mau berubah makna mau tidak, mereka bukan urus fikir mereka bacaannya kan yang mereka perhatikan. Kalau khafi itu ya seperti kurang fasih bacaan, seperti khafi kesalahan khafi di ilmu tajwid ini, bukan di ilmu apa, fikih, ilmu tajwid yang khafi. Jadi hanya orang khusus kadang yang bisa menilai, oh salah baca. Innalil muttaqina, dia in, dia tambah taulid namanya. Dia kasih ada apa, selang di sini. Harusnya kan tidak ada jeda. Innalil muttaqina mafaza, dia baca in, dia tambah. Itu khafi, kesalahan khafi. Banyak sekali saya dengar bacaan seperti itu ya di kori-kori itu. Dia tambah satu huruf. Kesalahan khafi. Harusnya in langsung masuk. Seperti itu yang kesalahan khafi menurut anu tajwid ya, bukan menurut khafi fikih. Oh, tajwid. Contohnya juga ada qalqalah kubra dengan qalqalah sugro. Kalau kubro terakhir, sugro di pertengahan. Lam yalid wa lam yulad, ya kan? Lam yalid di pertengahan kan sugro, kol-kolahnya ringan. Kalau kubro berat, kol-kolah yang besar. Hah? Nah, kalau dia baca lam yalid wa sudah, kesalahan apa ini? Khafi. Walam yulad, kesalahan khafi, harusnya walam yulad, bukan walam yulad. Paham ini, ikhwan? Ya. Belajar tajwid poli.
tidak apa-apa lah, selama tidak belajar tahajud. tapi saya takhusus, saya tidak belajar tahajud. Jadi ngoni jangan tanya hukum-hukum tahajud. Contoh saja yang saya tahu, kasihan itu Bu Sadiki. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Kalau itu tidak berpengaruh di hukum apa fikih itu. Tidak berpengaruh di hukum fikih mana tadi? Aduh. Mana tadi? Hilang. Kalau di ilmu fikih yang dimaksud merubah makna. Contoh alhamdulillah, alhamdu, dia baca alhamda atau alhamdi. Ini lahan apa? Bukan. Kalau di ilmu tajwid lahan jali. Kalau di ilmu fikih lahan khafi. Kenapa? Karena tidak merubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batal salatnya? Tidak. Karena tidak merubah makna, tidak merubah. Tetap pujian untuk Allah. Alhamda, alhamdu, alhamdi, sama saja pujian untuk Allah. Tidak berubah di makna. Paham ini? Alham pakai ha ya. Tapi kalau dia pakai ha besar, jali sudah. So, taruh bah makna alha pakai ha besar. Iyaka, ia baca iyaki. Iyyaka na'budu, batal salatnya. Paham ini? Kesalahan apa? Itu kesalahan jali, merubah makna, batal salat. Ihdinas sirat, ra dia baca ra khafi. Di ilmu tajwid di ilmu fikih karena tidak merubah makna. Ra dia baca ra tidak fasih saja, tapi tidak merubah makna. Paham ikhwah? Jadi belajar fikih betul-betul ini. Yang sampai semua kesalahan bacaan so dianggap semua khauf jali semua. Saya tidak mau bahas sama yang di belakang dia Ustaz. Kenapa? Salah-salah bacaannya. Apa yang dia baca? Alhamdulillah, masih boleh, masih sah itu. Paham ini? Itu kan tidak berubah makna. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Kemudian ta'amudu ihalatil makna fil qira'ah. Pembatal keberapa? 12. Masya Allah. So, sampai di 12 turangin. Wujudu sutratin ba'idatin wa huwa uryanun. Adanya penutup aurat yang jaraknya jauh, wa huwa uryanun, sementara dia dalam keadaan telanjang. Pembatal yang ke-12, mendapati pakaian yang bisa menutup auratnya yang jaraknya jauh, sementara dia sholat dalam keadaan apa? Telanjang. Maka sholatnya batal. Ini maksudnya di kondisi yang tidak ada pakaian. Kondisi yang tidak ada pakaian, kalau dia sholat dalam keadaan telanjang, boleh tidak? Bolehlah, tidak ada pilihan lain. Sholat dia telanjang. Tapi kalau dia dapat pakaian atau ada yang mengantarkan pakaian yang apa namanya, yang jaraknya jauh sekali, harus memerlukan gerakan yang banyak dia untuk menjangkau pakaian tersebut, sholatnya batal. Ya batal, soalnya dia ambil pakaian, dia sholat lagi tuh. Berarti yang difahami dari perkataan beliau ini, kalau dekat pakaian tersebut tidak batal sholatnya, tinggal dia ambil pakaian, dia tutup auratnya, lanjut sholat di rakaat yang ketiga, berarti surah rakaat keempat, dia lanjut sholat.
Paham di sini? Nah. Paham Ibang? Nah. Di kondisi yang atau saya jelaskan lagi nih. Hah? Di penjara misalnya tidak dikasih baju. Atau terperangkap di goa atau apa tiap baju dia tiap. Pada baju hancur semua, tidak bisa dipakai. Masuk waktu sholat, ya wajib dia sholat. Sholat dalam keadaan telanjang. Sementara sholat di rakaat yang terakhir, rakaat ketiga misalnya sholat duhur, ada baju pakaian. Ada pakaian, dia datang dikasih pakaian. Tapi jaraknya jauh dari dia. Memerlukan gerakan yang banyak supaya bisa menjangkau pakaian tersebut. Maka sholatnya tadi batal, berarti dia ambil pakaian, dia pakai, dia sholat lagi, sholat dari awal. Kalau dekat tidak batal, langsung ambil saya pakaian itu pakai sementara dia sholat, pakai lanjut sholatnya. Iya. Nah, yang dia maksud beliau ini jaraknya jauh tadi, sutrah tadi itu. Sutrah yang dimaksud ini bukan apa ini? Sutrah apa? Hah? Bukan sutrah pembatas. Bukan, yang dimaksud sutrah di sini penutup aurat. Wujudu sutratin ba'idatin wa huwa uryan. Kemudian wa faskhun niyyati, pembatal yang ke-13 membatalkan niatnya. Membatalkan niatnya. Sementara sholat dia batalkan dia. Saya batalkan. Niat batalkan sholatnya, batal sholat. Paham di sini, ikhwan? Nah, sekedar niat itu batal sholat. Berarti kalau dia mau lanjut sholat, dia takbir lagi dari awal. Kemudian wattaraddudu fihi, yang 14, ar-rabi'atu asyar, yaitu taraddud, bimbang, ragu. Ini mau lanjut ini atau tidak ini? Allahu Akbar. Rakaat yang kedua, taman ada teman panggil. Nah, Ipang, semua kesan. Waktu aku janji, akhir muncul, mau lanjut atau tidak batal, paham ini? Sekedar taruh lanjut atau tidak, ragu batal, nah. Wal azmu alaihi, kemudian berazam, bertekad membatalkan sholat, batal juga. Kalau niat makan, niat mau mukul orang, marah-marah orang di dalam sholat, batal tidak sholatnya? Hah? Tidak batal. Tayyib. Saya di sementara sholat ada yang dia jengkel. Kurang ajar. Kurang ajar nih moyang. Hah? Pokoknya sok maki-maki dia. Sabantah saya pukul dengan apa. Batal sholatnya? Tidak. Tayyib. Wa amaluhu ma'asyakki fin niyati. Kemudian yang ke-16. As-sadis asyar yang ke-16. Wa amaluhu ma'asyaki fin niyah. Dia sudah melakukan apa namanya gerakan di dalam sholat disertai ragu pada niatnya, ragu akan niatnya, maksudnya ragu dia ini berniat waktu masuk sholat tadi atau tidak. Sementara sholat ini dia ragu, waktu saya tadi takbir saya sudah niat sholat atau belum. Tapi saat dia ragu ini muncul ragu, dia melakukan gerakan di dalam sholat, batal sholatnya. Itu yang dimaksud. Artinya kalau dia belum melakukan gerakan, tidak melakukan gerakan, tidak batal. Masih dia pikir-pikir, belum batal. Dia belum sujud, belum rukuk, belum baca Al-Quran. Dia ingat-ingat. Sudah niat saya tadi, tidak batal sholatnya, lanjut saya. Ingat, berarti saya niat tadi. Tapi kalau tadi saya
saya berniat sudah di awal tadi ya, Allahu Akbar, ruku. Tadi saya niat batal sholatnya. Itu yang dimaksud oleh beliau wa amaluhu ma'asyakki fil niyyah. Melakukan gerakan di dalam sholat, maksudnya gerakan apa? Gerakan dalam sholat, gerakan sholat. Paham ini? Gerakan sholat, ruku, sujud, baca Al-Quran, bangkit. Disertai dia itu dalam keadaan waktu dia melakukan gerakan ini, sementara bergerak ini rukuk sujud ini dalam keadaan ragu dengan dipendiat, batal sholat. Artinya kalau dia tidak melakukan gerakan di waktu dia ragu, dia belum bergerak, tidak batal sholatnya, belum melakukan gerakan. Paham di sini? Akmal? Kamal ya? Kamal bukan Akmal. Tayyib. Wa du'a'u bimaladzid dunya. Pembatal yang ke-17, as-sabi'a asyar, berdoa meminta perkara yang berkaitan dengan kelezatan dunia. Maladzid dunya. Di dalam sholatnya batal sholat. Bisa tidak berdoa pakai bahasa selain Arab? Tidak boleh. Paham ini? Tidak boleh. Kalau mau pakai bahasa selain Arab Indonesia apa, nanti setelah sholat antum berdoa kepada Allah di dalam sholat tidak boleh. Karena itu perkataan, perkataan manusia. Taib. Kelezatan dunia misalnya, ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan wanita yang cantik, punya lesung pipit, yang putih kulitnya, misalnya. Tidak boleh, paham ini? Berikan aku, mudahkan aku ya Allah untuk bisa membeli mobil, Lamborghini, misalnya. Batal, paham ini? Kelezatan dunia. Kalau minta kelezatan dunia akhirat umum bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Apalagi itu doa dalam Al-Qur'an. Yang afdal kita baca, kita panjatkan doa di dalam salat kita adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kita membuat doa sendiri. Tayyib. Wal ittianu bika fil khitabi li ghairillahi wa rasulihi. Mendatangkan huruf kaf, kaf khitab, li ghairillah, tapi digunakan untuk selain Allah atau selain Rasulullah, maka batal salat. Kaf khitab. Apa itu kaf khitab? Sama seperti anta, antum. Paham di sini kaf yang khitab itu yang untuk diajak bicara itu. Domir-domir yang di apa namanya, yang khitab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ana, nahnu, kita buka, kita bukum, kita ka, ki, kuma, kunna, itu batal sholat. Kenapa? Karena itu apa, interaksi bacaan apa itu ungkapan interaksi dengan orang. Tidak boleh berinteraksi bicara dengan orang dalam sholat, batal, kecuali interaksi dengan Allah. Kita apa dalam doa kita menyebut anta, anta karim, tidak ada masalah. Khitab, tapi khitab kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di selawat. Allah di selawat itu di tahiyat assalamu alaika ayuh alaika ka, kepadamu. Itu boleh. Tapi kalau diperuntukkan selain Rasulullah, selain Allah, tidak boleh, batal salat. Karena itu termasuk berbicara, interaksi dengan orang, tidak boleh.
berarti Ustaz tidak boleh membalas salam. Iya, batal. Paham ini? Sementara sholat ada orang bahas assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, batal. Kenapa? Karena menggunakan kaf khidab. Waalaikumsalam, kum kaf khidab. Paham ini? Dalam sholat bisa ada hajin bersin, alhamdulillah yang tadi bersin. Kemudian kita balas yarhamkumullah, batal. Yarhamukumullah, kaf hitab, kaf yang mengajak bicara dengan orang, batal sholat. Hah? Ini yang dimaksud oleh beliau. Wal ittianu bi kafil khitabi li ghairillahi wa li rasul wa rasulihi. Kemudian at-tasi'a asyar yang ke-19, wal qahqahatu qahqaha ketawa, terbahak-bahak ketawa, ada ketawa. Qahqaha itu ketawa yang mengeluarkan suara. Batal. Paham ini? Batal. Paham ini? Kalau senyum tidak membatalkan, ketawa yang membatalkan. Ketawa yang mengeluarkan suara, qahqaha. Wal kalam walau sahwan. Kemudian al-ishrun yang ke-20, wal kalam walau sahwan. Berbicara walaupun lupa, batal salat. Paham ini? Sementara istri. Kak, di mana kunci? Ada di lemari. Sementara sholat, sah sholat? Hah? Batal sholat? Batal. Berbicara walaupun lupa, batal sholat walau sahwat. Wa taqaddumul ma'mumi ala imamihi. Kemudian si makmum mendahului imam. Taqaddumul ma'mumi ala imamihi, makmum mendahului imam. Mendahului dalam hal apa? Bisa dalam hal shaf atau dalam hal gerakan. Gerakan yang rukun. Sengaja batal sholatnya. Paham di sini kan? Ya, taqaddum di sini mendahului imam. Taqaddul makmum, si makmum mendahului imam, maka batal sholat si makmum tadi. Mendahului yang dimaksud ini baik shaf, pada shafnya, atau gerakan. Gerakan yang rukun, ya. Paham di sini kan? Adapun pada shaf, dia lebih di depan daripada imam. Hah? Paham di sini? Untuk penentuan standar penentuan kadar dia dikatakan di depan daripada imam, yaitu yang dilihat apa? Tumitnya. Kalau tumitnya dia yang lebih ke depan daripada imam, dia terhitung di depan imam, itu batal sholatnya. Sengaja. Pak Ferry. Batal. Baik, ada yang perlu ditanyakan, Ihwan? Tumit. Ujung kaki tidak pengaruh. Karena setiap orang beda-beda panjang kakinya kan, yang dilihat tumit. Makanya kalau sholat dua orang, antum mundur sedikit. Jangan sampai, karena kalau antum lebih maju tumit antum daripada imam, batal sholat antum. Makanya beralasan juga ada ulama mengatakan mundur sedikit. Jangan terlalu sejajar, mundur sedikit sih makmum. Dikit saja tumitnya sudah dimundurkan begitu. Paham ya Pak Ferry? Kalau sholat dua orang, tumit makmum ini di
Coba contoh-contoh. Contohkan dulu. Misalnya sama Kamal, Kamal. Misalnya makmum kan. Mana makmum, mana imam ini? Mana makmum Ustaz? Ya ini imam. Ya. Maksudnya anak begitu sudah ini. Sudah batal antum salat antum itu. Di depan itu. Itu antum sudah terhitung di depan imam. Mendahului imam namanya. Jadi yang antum harus begitu. Begitu. Tidak, itu yang selamat begitu, mundur sedikit. Sejajar juga boleh, sangat sejajar. Cuma dikhawatirkan nanti itu batal sholat antum nanti itu. Hati-hati. Paham ini? Apalagi sudah lebih dari itu. Tumit saja antum lebih maju daripada imam sudah batal sholat antum, apalagi sudah maju sudah di depan imam. Itu yang dimaksud taqaddumul ma'mumin. Ini yang kita bahas dulu, soft. Paham di sini? Tidak boleh batal sholat antum. Kemudian dari sisi gerakan, mendahului imam dari sisi gerakan. Imamnya belum rukuk, ya rukuk duluan dia. Imamnya belum sujud, dia sujud duluan. Itu yang dimaksud. Sengaja. Itu batal. Paham ini? Kalau bacaan tidak ada masalah. Kan di dalam sholat itu kan biasa antum yang duluan baca daripada imam tuh. Tidak ada masalah. Allahu Akbar, dia belum baca surat Al-Fatihah, antum sedulan surat Al-Fatihah, tidak ada masalah. Bukan itu yang dimaksud. Ini maksud gerakan, mendahului imam dalam perkara, dalam hal gerakan. Kata para ulama, hukumnya berkaitan dengan mengikuti imam ini, Ada yang mendahului imam, ada yang sama-sama dengan imam, ada yang lebih lambat dari imam, ada yang mengikuti imam. Ada empat keadaan. Jadi yang sunnah yang mengikuti imam, yaitu begitu imam bergerak baru dia nyusul. Imam rukuk, dia ikut rukuk. Imam bangkit, baru dia bangkit. Imam sujud, dia sujud. Itu yang sunnah. Paham ini? Kondisi yang sunnah. Kondisi yang lain itu menyelisihi berapa? Ada tiga. Sama-sama makruh hukumnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid. Sujud juga sama-sama makruh. Ada sebagian ulama yang membatalkan itu. Nah, di mazhab Hambali hukumnya makruh. Sama-sama. Paham ini? Nah, mendahului batal sengaja, atau lambat. Imam rukuk dia masih berdiri, imam bangkit dari rukuk dia masih berdiri. Paham ini? Lambat dia. Paham ini? Makanya ikhwan, biasa yang saya perhatikan ini ingin menyelesaikan bacaan biasanya makmum ini ingin menyelesaikan bacaan, dia kasih biar deh imam. Paham ini? Jangan. Kalau bacaan apa namanya surat itu bagi makmum tidak wajib. Paham? Jadi kalau imamnya sudah rukuk, ya antum ikut rukuk. Walaupun bacaan tadi Al-Fatihah belum selesai, antum rukuk. Karena ini wajib, ini ikut imam. Paham ini? Ikut imam ini hukumnya wajib. Menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum hukumnya sunnah bagi makmum. Mana yang harus dahulukan? Yang wajib. Tidak selesai tetap ikut imam. Begitu. Paham di sini ikhwan? Begitu juga tasyahud, salam. Imam sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama. Orang sudah zikir selesai, dia masih khusyuk sekali. Khusyuk.
lama. Imam semua berarti maksud apa ini dapat pahala atau suka dapat apa ini? Suka dapat pahala ikuti imam. Imam begitu selesai salam kita menyusul segera, bukan malambat-lambat. Paham ini? Mau selesai bacaan mau tidak selesai, kecuali yang wajib yang tidak selesai selesaikan dulu. Kalau yang sunnah jangan, sudah ikut imam itu yang wajib. Paham ini? Yang wajib, kalau bacaan yang wajib sudah selesai di tasyahud itu, kan yang lain-lain itu sunnah, ya kan? Berdoa apa itu sunnah. Mana yang afdol? Antum berdoa menyelesaikan doa atau ikut imam salamnya? Ikut imam, bro. Lebih besar lebih pahala daripada bakal selesai NTP doa. Taib. Begitu ceritanya. Jadi taqaddumul ma'mumi ala imamihi, si makmum mendahului si imam, baik dalam shaf barisan, shaf, paham ini, maupun dalam hal gerakan yang rukun. Lanjut. Wa butlanu sholati imamihi, dengan batalnya sholat si imam. Begitu sholat si imam batal, otomatis makmum batal. Paham ini? Mentara di pertengahan tasyahud imam kentut. Hah? Sus tasyahud pun batal. Batal sholat imam. Si makmum batal. Bukan digantikan, bukan, batal. Paham ini? Terus kalau si imam ini ingin apa namanya, tidak batal sholat si makmum, dia suruh gantikan. Misalnya dia mau kebelet, mau buang air, paham ini? Dia tidak mampu untuk meneruskan. Sebelum dia batalkan, paham ini? Dengan kentut apa dia suruh ganti. Dia berdiri, dia isyarat ke orang yang dia gantikan saya. Ya, dia isyarat. Paham ini? Isyarat. Baru ada yang maju. Si makmum tadi maju menggantikan itu. Baru tidak batal sholatnya imam. Bukan yang tiba kontok di situ. Kalau kentut duluan ya batal si imam, ya otomatis batal makmum. Begitu ceritanya. Nanti kalau sudah ada yang menggantikan, baru ente ketinggal itu tanpa. Sudah ada yang menggantikan, baru tinggalkan apa namanya tempat imam. Paham di sini, ikhwan? Kemudian wassalamuhu amdan qabla imamihi. Salam dengan sengaja qabla imami, sebelum imamnya, batal sholat. Au sahwan, atau lupa, walam yu'idhu ba'dahu, atau lupa dan dia tidak mengulang setelahnya. Paham di sini, ikhwah? Yang kedua tiga, pembatal kedua tiga. Dia salam sengaja sebelum si imam, atau lupa dia sengaja, atau dia sengaja atau lupa, dia sudah salam duluan lupa, dan setelah dia sadar dia tidak ulang salamnya, batal. Harusnya kan salamnya diulang, karena salam yang pertama tidak dianggap. Karena si imam kan belum salam, ente sudah salam dulu. Paham ini? Contoh. Si imam sementara tasyahud, dia sudah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja batal. Kalau tidak sengaja dirinci. Assalamualaikum warahmatullahi. Si baru ingat dia. Ya bisa jadi ada manusia kan. Namanya saya lupa. Ingat-ingat yang lain. Si imam belum salam. Berarti apa? Dia ulang, dia tunggu si imam salam, baru dia salam begitu.
Paham ini? Kalau dia tidak sengaja, tidak langsung batal. Kapan batal? Kalau dia tidak ulang salamnya. Dia cukupkan salam yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru si imam yang salam. Baru imam menyusul. Paham ini? Si makmum yang duluan. Nah, kalau dia lupa, harusnya dia setelah si imam tadi salam, dia ulang lagi. Paham ya? Begitu. Kalau dia tidak ulang, sadar dia secukup salam yang tadi, batal sholatnya. Tayyib. Paham di sini ikhwat? Nah, ini kebanyakan saya perhatikan di sini muallif masyaallah apa namanya? Memberikan menyebutkan pembatal yang saya perhatikan hampir tidak disebut di kitab yang lain ini yang 2-3 ini, karena ini banyak terjadi ya kan. Biasa di masbuk, kalau dia yang di masbuk belum selesai salam DP imam sama diri dia, banyak sekali. Atau imamnya belum selesai salamnya, belum selesai, baru salam yang kedua belum selesai, dia sudah selesai. Kalau sengaja dia batal sholat. Masbuk juga demikian, harusnya selesaikan dulu salam yang kedua. Paham ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru yang tiba diri, baru berdiri lanjutkan. Ini imam assalamualaikum warahmatullahi, sudah berdiri, sudah niat mufarokoh, niat memisah dari imam, batal sholatnya. Paham ini? Sholatnya tadi batal. Sholat apanya yang batal? Sholat wajibnya yang batal. Jadi sholat yang dia lanjutkan tadi sholat sholat sunnah, bahaya kan? Kenapa imamnya kan belum selesai salam? Harusnya kan imamnya selesai salam baru ente bangkit melanjutkan. Demikian. Paham di sini ikhwan? Yang afdol seperti apa ikhwan? Saya sudah sampaikan sama kalian. Yang afdol selesaikan si imam sampai dua salamnya baru kita salam. Paham ini? Yang tidak afdol si imam salam yang pertama kita salam. Paham ini? Si imam salam yang kedua kita salam. Ini kurang afdol. Yang afdol kas selesai dia dua kali salam baru kita menyusul. Kan ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Si makmum ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si makmum ikut. Ini tidak kurang afdol, tidak afdol ini. Paham ini? Yang afdol selesaikan dua salamnya baru kita menyusul. Paham ya? Wal aklu makan. Kok sempat-sempatnya sholat makan? Bisa? Hah? Bisa ya. Permen kan, gula-gula bahasa. Hah? Iya, gula-gula tertaruh di mulut. Sementara kunyah-kunyah sokomat. Hah? Pas sebentar kunyah lagi. Sholatnya apa? Batal makan. Terbayangkan di situ terbayangkan kalau makan dalam artian ambil nasi satu piring makan sebentar sih tidak mungkin ya. Yang mungkin terbayangkan itu adalah ya, permen tersisa di mulut atau apa, itu batal, tidak boleh makan. Apalagi bakunya-kunya sisa ikan yang di mulut, saat panggal tak keluar gigit. Telan, batal. Paham ya? Makan itu. Hah? Hah? Tidak bisa. Yang tidak membatalkan itu kalau ketika kita menelan
menelan apa? Menelan liur. Menelan liur kita, dia mengalir bersama liur, ya itu tidak watak. Serpihan-serpihan kecil apa itu tidak watak. Kalau yang membutuhkan ngunyah, ya kan? Anak kan nanti dikunyah tuh. Serpihannya besar, batal. Paham ini? Kalau yang mengalir bersama apa air liur itu tidak batal. Ayo Pak Ferry. Alhamdulillah. Kemudian wasyurbu siwal yasiri urfan. Yasiri di sama kalian apa? Tulisan sama kalian apa? Nah, di sini sama ya. Ini cuma ya sin ro. Yasir yang betul itu yasir. Wasyurbu siwal yasir urfan linasin au jahilin. Minum siwal yasir kecuali sedikit. Urfan secara uf linasin berlaku bagi orang yang lupa au jahilin atau atau jahil tidak tahu. Minum siwal yasir kecuali sedikit secara uruf bagi orang yang lupa atau jahil tidak paham hukum. Batal sholatnya ikhwan? Minum membatalkan sholat kecuali siwa itu kecuali. So belajar istisna itu. Siwa illa. Nah, gitu. Nanti pakai illa baru sadar. Siwa kecuali berarti ini dikecualikan. Minum itu membatalkan. Kecuali. Kecuali minum yang sedikit bagi secara uruf sedikit secara uruf sedikit secara uruf itu misalnya satu teguk ini bagi orang yang lupa atau tidak paham hukum tidak batal kalau ini selain itu batal artinya kalau minumnya banyak satu gelas batam lagi dong maka batal. Atau dia paham hukumnya batal juga. Jadi kalau lupa minum air sementara sholat minum air sedikit tidak batal sholat. Tapi kalau dua gelas bertambah banyak, batal. Paham di sini ikhwan? Jadi yang membatalkan minum yang ukuran minum yang banyak dari orang yang minum yang banyak atau sedikit dari orang yang sengaja paham hukum artinya kalau sedikit lupa tidak paham hukum tidak batal itu maksud perkataan beliau ini wasyurbu siwal yasiri urfan linasin au jahilin. Wala tabtulu tidak batal. Ini pengecualian untuk yang berbicara dan yang makan ini ya. Pengecualian coba perhatikan. In bala'a ma baina asnanihi bila madgin. In bala'a jika dia menelan ma apa baina asnanihi yang ada di antara giginya serpihan makanan ma itu serpihan makanan baina asnanihi yang ada di antara giginya terselip bila madgin tanpa mengunyah jadi itu tidak membatalkan berarti ini pengecualian di makan tadi. Paham ini? Makan banyak sedikit kan batal, ya kan? Yang di pengecualian itu perhatikan, makan batal secara mutlak.
Ingat, makan batal secara mutlak, mau sengaja, mau tidak sengaja, mau sedikit, mau banyak, batal. Minum ada pengecualian. Paham ini? Minum ada pengecualian. Yang tidak membatalkan sedikit dari orang yang lupa atau tidak paham. Sedikit. Nah, ini lagi pengecualian makan. Kalau dia telan yang terselip di apa gigi tadi itu tanpa mengunyah, tidak batal. Maksudnya di sini dia telan tertelan. Paham ini? Ya. Serpihan apa? Apalagi habis yang banyak terjadi ini apa? Buka puasa, jelas itu tidak bisa dipungkiri. Hah? Sisa-sisa kurma, sisa bubur ayam, hah? Kolak, buah-buahan, apalagi di masjid umum itu, ya Allah ya Rabbi. Kalau so komat, so azan sudah, tinggal tunggu menit itu, bukan menit langsung, ya kan? Nah, sementara sholat, kita menelan ludah, ada yang tertelan tidak batal. Tapi kalau membutuhkan mengunyah, baru antum telan batal. Paham ini? Nah, bala'a itu menelan. Kemudian yang kedua, wala tabtulu, yang dikecualikan. Wala tabtulu, kalau ini pengecualian untuk berbicara. Jadi yang di atas pengecualian makan, kondisi yang tidak batal. Nah, yang kedua ini pengecualian berbicara. Wala tabtulu, dan tidak membatalkan. Innama, jika dia tertidur. Nauman, tidur siasiron, yang sedikit. Di dalam tidur, kemudian saat dia tidur tadi, fatakallama, dia bicara, mengigau. Au sabakol kalamu ala lisanihi, atau sabakol kalam, yaitu terkepleset bicara. Sabakol kalamu ala lisanihi, mendahului pembicaraannya di lisannya. Maksudnya dia tidak ingin dia berbicara, terpeleset dia berbicara. Hala kiroatihi, ketika sedang membaca. Itu tidak batal. Paham ini? Jadi yang kedua ini pengecualian apa? Ini berbicara. Paham di sini, ikhwan? Hah? Nah, ini kondisi yang dikecualikan berarti kalau bicara ini. Kan tadi dia bilang berbicara walaupun lu lupa, batal. Nah, kecuali ini bicaranya sementara dia sholat, tertidur dalam sholat, terus ngigau bercerita. Ambil akang kuncinya. Ih, baru dia sadar. Batal tidak sholatnya, tertidur. Karena tidurnya sedikit dalam keadaan berdiri tidak batal. Paham ini? Yang membatalkan tidur yang banyak atau sedikit tapi tidak dalam keadaan duduk dan berdiri. Jadi tidur sedikit dalam keadaan berdiri tidak batal. Tidur sedikit dalam keadaan duduk tidak batal. Kalau dalam keadaan rukuk batal, itu bukan berdiri, sujud apalagi. Sujud tertidur sedikit batal. Kalau berdiri tidak, sedikit. Paham ini? Tertidur dia. Terus sadar, waktu dia tertidur tadi bicara dia. Batal sholatnya? Tidak. Atau kepleset. Waktu sementara baca Al-Quran tadi, baca Al-Quran berdiri dia, sementara berdiri baca ayat, terpleset. Hah? Membaca yang lain misalnya. Itu juga tidak batal. Paham ini? Seperti apa ini? Iyaka, dia baca iyaki tapi tidak sadar itu. Kemudian dia ulang lagi. Tidak batal. Kepleset, paham ini? Nah. Adapun selain ini batal. Lupa bercerita batal. Paham di sini ikhwah? Apalagi sengaja. Au ghalabahu su'alun, atau apa ghalabahu su'alun?
Soal batuk gola bahu ini dikalahkan oleh batuknya. Gola bahu soalun dikalahkan oleh batuk. Au utosun atau bersin. Au tasaubun atau menguap. Au bukaun atau tidur menangis. Fabana harfani, lalu muncul dua huruf dari lisan mulutnya. Ini juga dikecualikan. Karena yang dikatakan kalam di dalam sholat yang bisa perkataan yang membatalkan sholat adalah ketika muncul dua huruf, minimal dua huruf batal sholat. As dua huruf batal sholat. Is dua huruf batal sholat. Apalagi sudah bicara lebih dari itu, minimal jadi pembicaraan minimal dua huruf batal. Apalagi lebih dari itu, paham ini? Nah, dikecualikan kalau dia sementara batuk muncul dua huruf atau lebih. Gola bahu soal batuk, gola bahu maksudnya dikalahkan oleh batuk. Itu. Batuk kan tidak bisa ditahan kadang, ya kan? Itu namanya gola bahu dikalahkan oleh batuknya. Terdesak untuk batuk. Au utos apa bersin, apalagi bersin. Hacim huruf, berapa huruf itu nanti keluar, iya kan? Kalau seandainya dia tidak bersin, batal itu. Karena bersin itu gola bahu, artinya ini di udzur. Walaupun keluar dua huruf. Au tasaub menguap. Menguap sementara. Berapa huruf itu? Dua, bahkan lebih. Iya kan? Batal sholatnya? Tidak. Menguap. Au buka menangis. Keluar dua huruf. Dikalahkan oleh tangisannya, sedih menangis. Berapa huruf itu? Iya kan? Fabana harfan, lalu muncul dua huruf tidak batal. Berarti selain ini batal. Kalau ini Ustaz, yang semisal ini contohnya apa? Dia tidak sengaja mau bicara. Sendawa tiada suara, cuma bunyi dari dalam itu. Kalau menguap kan biasa buka mulut, keluar dari lisannya. Kayak tersandung apa? Terbentur misalnya tuh. Sementara sholat ada yang jatuh atau DP anak lempar apa itu bola karena ada bekapan. Aduh. Paham ya? DP anak main-main, lego-lego tapak karena tipe HP kapal. Paham ini? Atau main pistol-pistol dia dapat tembak tuh orang misalnya. Aduh. Itu suara aduh tadi itu kan bicara. Batal sholat? Tidak, karena gola bahu artinya terdesak. Apa tidak bisa ditahan itu. Paham ini? Itu tidak batal. Merintih misalnya ada yang sesuatu yang sakit dia rasa dia merintih kesakitan. Dia tidak bisa tahan. Muncul dua huruf atau keluar bahasa apa misalnya, aduh sakit, tidak batal, paham ini? Nah, beda dengan bicara yang dia sengaja. Tayyib, beda yang bicara dia sengaja walaupun lupa. Memang sengaja dia bicara, cuma dia lupa kalau dia ini sholat, itu batal. Seperti DP apa istrinya tanya kunci, mana kunci motor? Ada di laci. Dia lupa kalau dia ini sementara sholat, batal sholatnya, batal. Kenapa? Karena memang dia sengaja bicara, cuma dia lupa saja kalau dia sementara sholat. Dengan yang terdesak untuk bicara kayak kesakitan, menguap, itu lain. Paham ini? Nah. Ya, Pak Adhan. Beda ya? Nah. Ada pertanyaan, ikhwah? Kejadian di kampungnya
Tunggu belum tapi gua ya Allah ya Rabbi. Tayyib. Batal tidak salatnya itu, apa? Hah? Batal salatnya dia. Paham ya? Karena dia sengaja bicara itu. Itu berapa huruf? Hus misalnya. Dia tambah dengan huruf T kan dua huruf nanti itu. Paham ya? Nah. Apalagi hus, apalagi huruf dua, minimal dua huruf. Dia sengaja bicara itu batal sholatnya. Iya. Alhamdulillah. Walaupun jahil Ustaz, walaupun jahil. Jadi tidak semua jahil itu diuzur. Jangan zahir uzur. Jahil uzur tidak ada kondisi, Pak. Di antaranya kondisi yang tidak ada uzur adalah meninggalkan rukun, meninggalkan syarat sah. Sholat dia dalam keadaan tidak wudhu, jahil dia tidak tahu kalau itu ternyata tidak menyebabkan tidak sah. Sah sholatnya? Tidak sah, biar dia sholat berapa tahun, biar dia jahil. Taib. Ada yang lain? Ah, silahkan, Kamal. Bimaladzid dunia, doa untuk apa, berdoa. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang berdoa di sementara sujud atau kunut, dia berdoa Allahumma zawijna bimra'atin salihah. Hah? Di sementara kunut atau sujud, dia berdoa meminta apa, dinikahkan dengan perempuan yang saleh. Itu tidak. Nikah, pertemukan aku dengan wanita yang soleha, tidak. Kelezatan dunia kah itu? Ya Allah, pertemukan aku dengan perempuan yang rambutnya lurus, yang cantik, kulitnya putih, itu batal. Paham ini? Kalau itu minta nanti di luar sholat ente, khusyuk itu. Kalau dalam sholat jangan. Paham di sini, ikhwan? Ya Allah. Semua minta yang soleha ya. Harus jadi soleh juga itu kalau mau cari yang soleha. Harus jadi soleh. Mau cari yang soleha, tidak soleh gimana? Ah, silakan Pak Is. Paham sunnah, paham hukum itu dia hukum sholat. Maksudnya perbuatannya sama dengan yang dia paham hukum sholat itu. Iya. Lanjut. Pas waktu itu dia lupa tasawuf awal. Hah? Dia lupa tasawuf awal. Dia langsung berdiri. Terus? Pas saat itu posisi dia berdiri. Makmum yang dipelajari ini yang depan awal semua. Iya baru. Nah, bagi
gimana posisi seharusnya Ustaz? Kalau dia melanjutkan Al-Fatihah, makmum di belakangnya terus menegur di makmum, kejadian ini soal kejadian ini soal lewat toh, antum kan cerita kejadiannya sudah lewat, tidak usah dibahas, lewat. Maksudnya kalau terjadi nanti apa yang dilakukan, ya tetap tidak boleh balik batal sholat kita, sudah baca surat Al-Fatihah, kecuali belum. Kalau belum baca surat Al-Fatihah baru sementara berdiri mau ancang-ancang baca, misalnya orang sobat togor terus untuk menjaga fitnah toh, antum duduk tasyahud kawan. Paham ya? Apa itu? Yang poin nomor 5 itu. Kan gerakan di luar luar kebiasaan sholat itu kan. Kan ada dalam hadis itu kan pernah dikisahkan ada sahabat yang dalam keadaan sholat berperang. Berperang ini kan bukan termasuk dalam huruf yang seperti yang sini. Bagian dalam keadaan mereka sholat asar dalam keadaan berperang. Saya kalau tidak salah dengan sholat khauf itu, sholat khauf kan dikecualikan itu biar banyak gerakan tiada masalah. Bersama Rasulullah, bukan cuma ketinggalan, bukan cuma dekat-dekat, ini sudah lewat. Lewat itu. Lewat sudah itu waktunya, sudah masuk, sudah maghrib. Jadi Rasulullah saat itu dengan para sahabat sholat zuhur, asar, maghrib. Karena tidak memungkinkan saat peperangan saat mereka untuk sholat zuhur dengan asar. Pas masuk maghrib nanti sudah tenggelam matahari, baru mereka laksanakan sholat zuhur, asar, maghrib. Kembali ke sejarah. Terus apa yang ditanyakan? Sholat khauf. Iya, sholat di dalam peperangan masuk sholat khauf. Maksud sholat khauf kalau dibutuhkan untuk bergerak banyak ya memang sudah uzurnya seperti itu. Ini masalah tidak khauf, ini tidak ada peperangan, ada apa, bapak gerak ke sana kemari, tidak boleh. Batal sholat. Ya, kalau gerakannya banyak melebihi kebiasaan batal, kalau sedikit tidak batal. Iya, Satria mau ngarati. Alhamdulillah. Nah, yang pertama mengenai batalnya sholat imam ini, dia itu berkaitan dengan yang tadi disebutkan oleh polisi, yang mana kan kalau ada yang imam sudah dia posisi kita sangka dia tidak tahu, karena zahirnya kalau dia balik berarti kan dia tidak tahu. Begitu. Ya, iya Pak Ferry, kecuali sudah jelas, misalnya saya, yang jadi imam sudah baca baru balik, oh masa teus, kecuali lupa ini, begitu. Kalau yang kita tidak tahu ya jelas kita hukumi ya, ini orang tidak tahu, ini berarti lupa ini kayaknya dia begitu. Ada yang lain? Nah, berjalan mendekat kepada sutra. Itu sama dengan ketika sholat berjamaah yang saya sering
Bukan dahulukan, wajib itu. Wajib kita mundur menemani dia. Paham ini? Wajib. Dapat dosa kita kalau kita tidak menemani dia. Kita harus mundur itu. Paham ini, ikhwan? Nah, yang sudah paham hukum, hati-hati kalau kita lihat ada cuma sendiri dia di belakang, mundur kita. Kita temani dia. Hah? Iya, sebaik-baik orang kan belum, biar belum ditarik. Jangan ditarik. Kasih kode saja. Atau di isyarat. Kita berprasangka ada orang lain yang akan menemani dia, misalkan ada yang pasti obat apa. Ya, kalau kita lihat so ada yang suara-suara. Cuma ini kan sama bakuriki ruko, tidak ada teman dia tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Ah, kita mundur menemani dia. Kita temani. Pahamin ikhwah? Ah, kalau tidak sah, tidak boleh sholat sendiri di belakang. La sholata limunfaridin au lifadzin khalfas saf, kata Rasulullah SAW. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang saf. Nah, hadisnya. Baik. Tidak boleh sholat di belakang shaf sendirian. Pahamin ikhwan? Nah, jadi orang yang tahu harus mundur dia, ditemani yang tadi. Pahamin ini? Mempertahankan saya bukan antum. Wajib antum itu. Pahamin ini? Antum harus temani dia. Minimal satu, kita sudah mundur, kita sudah temani, sudah yang lain sudah tidak wajib. Tayyib. Pahamin ikhwan? Ah. Nah. Berbicara soal itu, Ustaz. Kejadian ini pernah terjadi karena Ustaz. Lalu bagaimana menanyakan keadaan kondisi sholat anak itu, apakah sholat itu kondisi atau tidak? Ketika itu Ustaz, karena sementara sholat menarik sendiri, sholat wajar. Terus ada kucing menaik di atas meja yang mau ambil makanan. Dikata sama istri kucing yang lebih besar suara. Nah, istri dengan suara wali supaya dia lari. Nah, iya, batal atau tidak? Batal. Keluar suara. Keluar suara kita sampai. Bukan, maksudnya itu suara dari dalam. Yang dimaksud suara itu kalau mulut terbuka. Itu suara di dalam itu, bukan lafaz. Ha, itu nanti. Kalau itu suara dari dalam itu. Bukan itu bukan perkataan. Bunyi itu. Iya. Tidak batal. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kan? Tidak batal sholat kecuali hey, sudah. Kalau ini ya batal. Yang membatalkan itu perkataan minimal dua huruf yang keluar. Itu keluar huruf dari mulut. Tapi kalau dia tutup mulutnya itu kan suara dari dalam. Bukan lafaz itu, bukan perkataan. Iya, Pak Atan. Tanah-nah namanya. Bahasa Arab artinya tanah-nah. Tanah-nah tu. Saya berdehem. Apa namanya? Apa dehem? Berdehem. Rasulullah SAW pernah berdehem dalam sholat. Ketika siapa minta izin itu. Ali minta izin radhiyallahu anhu mau masuk. Rasulullah memberi izin. Begitu. Ah, yang lain. Ah, faddal. Masak
ketika dia punya anak sholat salah kiblat kan? Salah kiblat. Kemudian setelah setelah salah ada yang mengingat. Iya. Apakah sholat Adam tidak sah? Ini tidak sah. Tidak sah. Biar di pertengahan ada yang kasih ingat. Woi, bukan begitu kiblat. Batal sholat antum. Jangan antum berputar. Batal sholat antum. Paham ya? Misalnya sholat dikira misalnya di kampung orang misalnya tuh. Allah Akbar. Ternyata kiblat sebelah sana. Di belakang kita misalnya kiblat, kita kira depan kita sekarang gitu. Ada yang ingatkan misalnya. Eh, bukan itu kiblat. Kiblat di belakangmu. Bukan antum muter, batal sholat, diulang lagi antum balik tuh ulang-ulang sholat. Paham di sini? Nah. Karena menghadap kiblat syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Iya Pak Adan. Menghadap kiblat, kiblat syarat sah sholat dari sejak awal sampai akhir sholat. Itu harus menghadap kiblat terus, mulai dari pembukaan sholat sampai selesai sholat. Sementara antum tadi di pembukaan sholat tidak menghadap kiblat, ya tidak sah. Tidak boleh antum mutar, tidak sah. Paham di sini? Demikian. Kecuali ada kondisi di safar. Kalau bukan safar tidak boleh. Safar misalnya tengah hutan ya lain-lain. Paham ini? Itu lain hukumnya. Ini di kampung ini, kampung. Nah, orang lain tanya. Iya kan? Di kampung tasawuf kiblat ini so apa ini? Harusnya kan tanya toh. Kampung situ sholatnya menghadap mana? Tuan rumah, hotel misalnya, tanya sama yang orang di situ, kiblat ini mana? Kalau orang tidak tanya, langsung main asal-asal, oh ini kayaknya kiblat ini. Sholat ternyata salah, tidak sah sholat. Paham ini? Tidak sah. Demikian. Iya, Pak siapa? Gias siapa? Gias, kalau ini? Riki. Hah? Riki. Mafhum? Wadih? Wadih? Wadih, Masya Allah. So, bahasa Arab. Hah? Ahwat? Silakan lewat tulisan. Hah? Paham terus ini Ahwat, Masya Allah. Iya kan jarang bertanya. Ah. Kalau untuk sholat sendiri yang kayak sama kiblat itu sudah. Ah. Gimana? Setelah beberapa bulan kemudian, kalau kan dia sholat sama mengarah kiblat sama ustaz. Setelah beberapa bulan kemudian, ada yang mengingatkan dia dari kemarin itu ada yang belum sholat karena sana dengan kesalahan. Apakah dia wajib qadha oleh dia? Iya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Syarat sah sholat kan menghadap kiblat. Syarat sah itu mau jahil tidak jahil, lupa tidak lupa, tetap tidak sah. Sama dengan sholat tidak pakai wudhu. Kecuali di tengah hutan. Ini di kampung mau tasala kiblat. So apa ini? Tidak. Artinya berarti kalau di kampung kita salah kiblat, kita yang salah. Paham ini? Itu berarti kekurangan kita, kesalahan kita, kesalahan dari kita. Kok di kampung bisa salah kiblat? Harusnya kan tanya dulu. Tanya penduduk situ atau orang situ, kiblatnya mana? Kecuali orang Kristen, orang kafir semua di kampung situ barangkali. Mereka tidak tahu. Paham ya Pak Adan? Alhamdulillah. Ah. Ah, al-akhir. Yang lain. Hah?
Nah. Batal mas. Menjelaskan hanya pada saat posisi imam itu Ustaz. Dengan keadaan yang darurat Ustaz. Misalkan yang saya pernah lihat ada imam, kemudian ada orang luar menampar si imam Ustaz. Ditampar. Ya, yang saya tanya di situ Ustaz, bagaimana kondisi imam itu Ustaz? Dia lanjutkan atau bagaimana Ustaz? Kalau posisi imam juga bagaimana itu Ustaz? Ya harus dicegah atau masa dikasih biar baik. Kalau mereka bisa mencegah orang tadi apa namanya dicegah tanpa batal itu dilakukan. Tapi kecuali harus dibatalkan sholat baru bisa mencegah dia. Kita batalkan cegah dia. Baik kalau dia pakai kayu apa pukul dia. Biar dia supaya khusyuk pongkol pukul saja. Dosa kita itu masuk apa ini? Ah, mencegah di sana ada kondisi yang dikecualikan berbicara diantaranya menegur orang yang mau masuk jurang, orang buta atau orang apa tidak tahu jalan, kita tahu jurang sementara sholat kita. Boleh kita tegakkan. Woi, jurang di muka. Jurang, awas. Kenapa? Ini menyelamatkan nyawa ini. Antum sholat kan masih Pak, ya. DPI mau dipukul antum kasih bisa. Jangan. Paham, tapi jangan paham ini. Selama masih bisa dicegah, sholat tetap dilanjutkan, lanjutkan. Kalau imamnya masih bisa ini ya tetap lanjutkanlah imamnya. Ya, karena masih bisa dia lanjutkan. Kecuali dia sujatong. Ada yang maju begitu. Istikhlaf namanya meminta diganti. Insyaallah masuk di sholat jamaah setelahnya. Sholat jamaah. Seandainya itu jadi ambil kader baru ambil itu kader kasih kalau beliau misalnya sudah dengan gerakan ini tidak ada masalah ya. Gerakan yang dibutuhkan apalagi darurat seperti itu tidak ada masalah insyaallah tidak membatalkan sholat. Tapi paham ya. Nah dia tahu imam itu lupa dia tahu di rakaat kedua itu dia ingat dia tidak wudu dia tinggal makmum ganti tempat bukan ganti tidak sah salat makmum semua jadi harus dia qada dari salat makmum itu qada bagaimana maksudnya makmum itu harus mengganti dari salat yang kemarin soalnya makmum itu dia lanjutkan terus salat tidak sah salat semuanya. Makmumnya tidak sah. Bukan dilanjutkan itu diulang dari pertama. Imam itu keluar Ustaz. Jadi ada dari makmum itu mengganti dari posisi. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Karena salatnya si imam tadi tidak sah. Jelas tidak sah salat makmum. Berarti yang imam yang keluar tadi itu kan dia pergi wudu. Kalau dia masih kemarin berarti salat dia ikut gabung di salat yang sudah batal. Bermasalah juga. Tidak sah sholat seperti ini. Iya. Tidak sah. Tidak sah sholat itu. Di pertengahan dia ingat ternyata belum mandi junub misalnya dia. Belum wudu. Yang seperti itu ya makanya ya Allah harus belajar fikih sholat penting. Yang seperti itu harusnya dia batalkan sholatnya, dia bilang sama makmum, maaf batalkan sholat, batal sholat semuanya begitu.
karena saya lupa wudu. Bukan diteruskan. Yang boleh diteruskan, perhatikan. Yang boleh diteruskan seperti apa, Ikhwan? Kalau dia mau buang air, semota keluar, dia suruh ganti. Maju satu baru dia pergi. Tapi jangan dulu dia kentut, jangan dulu dia apa-apa itu. Paham ini? Artinya waktu dia awal masuk tadi, dia dalam keadaan apa? Suci. Ini dia belum wudu dari awal. Ya. Jelas makmumnya juga tidak sah itu. Paham ini? Ya, tidak sah. Berarti boleh mengqada berjamaah itu, Ustaz? Hah? Boleh. Kalau cari diri aja. Ah. Kejadian di mana ini? Oh, tiap pelajaran yang bukan diganti itu batal sholat semua. Insyaallah, insyaallah. Artinya kejadian-kejadian seperti ini kan pelajaran tuh. Sama dengan di zaman Rasulullah SAW ada kejadian Rasulullah kasih lurus, ajarkan hukumnya seperti ini yang begitu seperti. Insyaallah. Bisa jadi ke depan kalian sudah mendidik lagi, ketemu lagi dengan orang yang modelnya mungkin. Insya Allah. Tidak boleh, tidak sah itu. Kecuali setelah salam. Paham ini? Kecuali setelah salam baru dia ingat. Sholat makmum sah, dia saja yang tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk zikir. Astagfirullah belum mandi junub. Contoh dia. Dia mandi sholat. Tapi si makmum sah. Beda kalau di pertengahan dia ingat. Kalau di pertengahan tidak sah. Makmum juga tidak sah. Tidak sah dari awal, bukan batal, bukan batal ya. Batal itu sah cuma jadi batal kan. Ini tidak sah dari awal. Paham ini? Iya. Berhadas. Syarat sah sholat kan suci dari hadas. Syarat sah mau jahil mau tidak jahil, lupa tidak lupa, tetap tidak sah. Tidak ada udzur. Insyaallah. Demikian. Ada yang lain? Hah? Kalau ingatnya selesai sholat, nah itu sah. Cuma sholat kita saja yang tidak sah. Kalau sholat si makmum sah. Cuma, makanya jangan dikasih tahu. Nanti sesalam di sana kejadian. Itu ikhwan itu. Saya, ya Allah, di Mbak Imam. Sholat apa? Sholat asar. Saya ada di situ, Pak Imam dia. Nanti so habis sholat, baru dia langsung pergi. Seberapa dia cerita, saya ada apa lupa saya Pak Imam, kira ada baju nub saya, belum dapat mandi. Oh iya. Sah sholat makmum ya, makmum sah sholat antum intra sah. Ada kejadian seperti itu. Ada lagi, ikhwah? Hah? Ican? Hah? Belum ada. Khusyuk. Kalau misalnya yang lain, boleh Ustaz? Apa itu? Ini Ustaz tentang sholat sunnah itu kan antum bilang dilakukan dalam keadaan dulu kan Ustaz. Ah. Apakah itu dilakukan itu boleh dari awal Ustaz sampai duduk? Boleh. Dari mengangkat takbir. Iya. Dari awal sampai akhir duduk terus boleh.
Salat sunnah tapi iya, bukan salat wajib. Bahkan bisa sementara duduk pengen berdiri misalnya, boleh. Pahamin? Allahu Akbar, memulai salatnya dengan duduk. Salat sunnah ini. Salat tarawih atau salat apa? Salat witir, salat rawatib. Allahu Akbar, duduk dia. Di rakaat kedua misalnya dia suka berdiri misalnya. Boleh. Pahamin? Nah, alhamdulillah. Iya, mau munfarid mau jamaah boleh, selama sholat sunnah boleh duduk. Ada kan orang saking ini dia kan tidak mampu berdiri toh, harusnya kan dia bisa selesaikan sholatnya dalam keadaan duduk sunnah. Akhirnya dia tidak sholat karena dia pikir harus berdiri misalnya. Padahal kan bisa sholat dalam keadaan duduk, sholat sunnah. Tidak bisa berdiri, duduk. Walaupun antum bisa berdiri sholat sunnah, langsung duduk. Sejak awal boleh. Tapi sholat wajib jangan. Wajib berdiri. Termasuk rukun. Begitu. Ah, Gias. Hah? Gias hujan ya. Apa gias? Gauth hujan. Setidak ada Kamal. Hah? Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk bab apa ini? Sholat jamaah. Antum ulang-ulang ini pelajaran ikhwah. Itu kitab ut-thaharah itu juga ada kesempatan dicicil lah, cicil, dibaca-baca. Begitu juga kitab sholat. Dari awal pertemuan antum lihat lagi, perhatikan. Supaya selesai ini kitab antum sudah mulai ada gambaran tuh. Ya kan? Ibadahnya seperti apa. Masalahnya jarang orang bisa belajar model begini. Antum lihat aja model-model belajar orang-orang zaman sekarang kan, mana ada belajar model begini. Bersyukur itu ada kesempatan, baru ada yang mau ngajar lagi model seperti ini. Kalau ceramah tematik tahamur, kajian seperti itu ya kan. Baik. Jadi kesempatan antum murojaah ulang-ulang. Selesai ini kitab, antum ulang, ajarkan. Usahakan di sini bikin apa? Halaqah. Bilang sama Ustaz Mughni, ya, suruh bikin halaqah fikih. Itu halaqah al-ajibatul jaliyah. Nah. Begitu, ajar sama teman-teman yang masih baru. Begitu. Sambil antum murojaah. Iya Pak Is. Nah. Tidak bisa sekedar lewat begitu. Faham saja tidak cukup. Faham belum cukup. Cepat lupa nanti. Harus masuk ke tingkatan level yang namanya mutqin, mahir, sudah bisa menerapkan, bisa menjelaskan kembali. Kalau ilmu itu sudah bisa dia jelaskan kembali, ya kan, dia terangkan ke orang lain dengan gaya bahasanya dia misalnya, berarti dia sudah terhitung mahir, sudah mutqin. Iya ikhwah. Nah, di situ. Tayib. Kita cukupkan ikhwah sampai di sini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Minta maaf ini sudah apa? Lama ya. Iya Pak Ferry. Subarat mata. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.